Satu perlawanan berlangsung dalam saingan Liga Super bagi musim 2022. Pertemuan di Stadium Bandaraya membabitkan pertemuan di antara Pulau Pinang ataupun Penang FC berdepan dengan Melaka United. Sepakan percuma, Rafael Vita menguji Nur Razlan awal saingan. Namun selepas itu, pada minit ke-27, Daniel Ashraf, pemain kelahiran Kelantan, menghasilkan jaringan pembukaan di Stadium Bandaraya. Satu through ball yang baik dan kemudiannya, peluang demi peluang, Khairul Akmal turut mempunyai peluang terbaik di depan pintu gol untuk menghasilkan tambahan gol buat pasukan tuan rumah. Gol penyamaan Melaka United hadir apabila jaringan sendiri Kapten Pasukan Pulau Pinang FC, Latif Suhaimi, mengakibatkan jaringan penyamaan berjaya dihasilkan. Di penghujung babak yang pertama, Hilal Alwi hampir tambah jaringan gol untuk Pinang FC. Namun, tandukannya sedikit membias namun berjaya diselamatkan pemain pasukan Melaka United. Bersambung babak kedua, ledakan jauh Hasbullah Abu Bakar berjaya diselamatkan penjaga gol yang sebelum ini beraksi untuk pasukan KL City iaitu Katul Anwar. Kemudiannya, Sonny Norde, minit ke-76 turut terlepas peluang. Namun selepas itu, Pinang FC juga dihidangkan dengan beberapa peluang terbaik antaranya menerusi satu set piece yang dilakukan untuk mencari Hilal. Kemudiannya, Ifidayo Olesegun dan juga Sonny Norde. Antara dua pemain yang paling sibuk di depan gawang Pinang FC, namun masalahnya adalah jaringan. Keputusan satu sama kekal di Stadium Bandaraya untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Baik, assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Bola. Namun beberapa fakta menarik sebelum kita berbicara tentang satu-satunya perlawanan yang berlangsung. Kami di SO Arena ingin mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan anda, terutamanya penyokong-penyokong Melaka United dan juga Pinang FC yang turut sama dalam perjalanan kita untuk meninjau perlawanan ini. Pinang FC hanya menang satu daripada 8 perlawanan mereka dan Pinang gagal jaringkan gol dalam 4 aksi terakhir di Bandaraya. Sementara Melaka pula sejak tahun 2001 tidak pernah menang di Stadium Bandaraya. Sonny Norde menghasilkan jaringan dalam 3 dari 5 perlawanan terakhir Melaka United di tempat lawan. Itu fakta-fakta membabitkan pertemuan kedua pasukan. Dan Asmoi Bakiri akan menemani saya untuk membicarakan tentang perlawanan di Stadium Bandaraya. Kalau diikut, Wi, kalau diikut, game tu paling enjoy. Ya, betul. Kedua-dua pasukan enjoy pada game. Sebab kalau ikut rekod sebelum perlawanan ini nak berlangsung, mereka kalah pada perlawanan pertama. Betul. So, this game, dia punya demand. Mereka perlu, of course, nak dapatkan kemenangan, terutamanya Pinang. Dan hasilnya, walaupun mereka menguasai pada minit awal, ada jaringan berlaku tetapi jaringan seri berlaku. Saya rasa ini fair untuk kepada dua pasukan pada malam ini. Kalau dilihat juga, game ini sebenarnya menampakkan kerja keras overtime di bahagian tengah membabitkan kedua pasukan. Kalau kita nak bicarakan, segala-galanya akan bertumpu kepada Hasbullah Abu Bakar untuk kem pasukan Melaka United, kemudiannya Azizan Nordin untuk pasukan Pinang FC. Ya, saya setuju. Kerana battle tu atau seboknya di bahagian kawasan tengah tu kerana mungkin ada persamaan sistem berlaku formasi untuk Thomas dengan Risto untuk pada perlawanan ini. Kalau dilihat mungkin 4-1-4-1 ataupun 4-5-1 berlaku. Betul tengah Faiz Mazlan, Daniel, Adib, Faizal Ghazali, Azizan di bahagian tengah, Adiano, Sony, OT dengan Faizal Talib untuk Melaka. So battle kat tengah tu nak tengok siapa menguasai menang bola, imbang untuk defend dengan attacking. So itu yang berlaku pada perlawanan ini. Tapi kita ambil masalah 0-15 minit penguasaan untuk Pulau Pinang. Ada percubaan minit-minit awal minit dan minit ke-27 hasil gol satu gol. So rasa ini perancangan memang dilakukan untuk pasukan Pulau Pinang. Okey, kalau kita lihat juga bagaimana perancangan Thomas Ruka untuk berdepan dengan pasukan Melaka United, mereka lebih gemar untuk, saya ambil apa yang Mowi katakan, 0-15 minit menggunakan bagaimana bantuan yang diberikan oleh Rafiuddin Nordin, Adib, kemudiannya Faizat
di bahagian flanker digunakan sepenuhnya untuk membolosi kawasan Melaka United. Betul. Itu yang seronok berlaku dekat pasukan Pulau Pinang. Saya excited sebenarnya Pulau Pinang ni punya corak permainan apabila dia sampai ke bahagian attacking. Betul. Letak Hilal sebagai target man di bahagian atas. Kemudian yang berlaku kerja ni Adib, Daniel, Faiz, Faizat, dia akan terima bola kawasan attacking, dia akan buat pertukaran, dia ada buat crossing, dia ada buat hantaran tepat ke dalam gol dan itu yang terhasilnya. Kalau kita lihat tak salah saya tadi 5 minit awal dah dapat sepakan percuma, dah beri amaran dia Victor melakukan percuma tu, dah beri amaran bahawa attacking untuk Pulau Pinang begitu baik dan tersusun. Mereka berikan tekanan awal sebenarnya kepada pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Kalau dilihat kepada jaringan Daniel Ashraf, nyata satu pergerakan yang sebenarnya mahu dimulakan. Lihat bagaimana jersey merah dan lihat juga bagaimana larian yang mahu dilakukan oleh Daniel. Saya rasa tak salah saya, Faiz Mazlan yang menghantar bola tersebut. Saya setuju. Pergerakan ini saya ambil bukan nak menidakkan cara Daniel menjadikan gol, tapi ke alert ataupun through ball lolos di bahagian tengah tu Faiz Mazlan melakukan tu begitu baik menggunakan kaki kiri. Nampak Daniel melakukan larian ke depan, lolos dua pertahanan. Mungkin agak sukar sebenarnya angle daripada Daniel Scott tu. Saya agak macam jadi tanya ke mana Razlan cuba mengawal angle tersebut. Tapi tindakan Daniel bijak untuk menjaga gol pertama. Dikala mereka dalam kedudukan yang okey, attacking ada, defending ada, tetapi apabila counter attack, Melaka United menerusi sepakan sudut, kemudiannya menyaksikan minit ke-41 Latif tertampan ke gawang sendiri. Game itu, ayat yang selalu kita guna, game on, tetapi sebenarnya Melaka United lebih disiplin selepas jaringan penyamaan. Betul, saya setuju. Lepas gol penyamaan dan separuh masa kedua selepas 10 minit. Okey, kita cakap pasal gol ni terlebih dahulu. Sebenarnya saya tertarik dengan cara hantaran bola yang dilakukan oleh Sunny Nordin sebenarnya. Itu penyebab Latif gol sendiri terhasil. Memang arah tersebut kalau dilihat di antara satu kawasan pertahanan dengan kawasan penjaga gol. Kita dapat lihat kedudukan Aziz sebenarnya yang cuba pergi mendapatkan tandukan tersebut, tapi terlepas daripada jangkaan, lantunan kepada Latif dah masuk. Agak tak dapat lihat juga ke mana kelibat Katul sebenarnya. Sebab bola tu sebenarnya di area tu bagi saya goalkeeper punya. Itu masa dia datang. Yes, the travel bola tu Katul lebih bagus kalau dia keluar kot. Tapi sekali lagi saya nak ambil ini ialah cara Sunny Nordin hantar bola tersebut. Cukup-cukup bahaya, cukup-cukup baik. Itulah orang cakap, kalau tak kena pemain tapi kena pemain lain, boleh menghasilkan gol. Hubung kait di antara Sunny Nordin dan juga Ifidayo oleh Segun malam ini. Sebenarnya masih lagi kemahan biasa saja. Sebenarnya Ifadayo tak dapat banyak bola, terima bola. Tak nampaknya OT ke Sunny Nordin ke dan Adriano ke, sebenarnya dia kena fit dekat Ifadayo. Sebab Ifadayo ni duduk di atas dia ni, dia tak bergerak larian ke kanan ke kiri ke apa semua. Dia akan cuba meletakkan diri dia supaya orang passing dekat dia. Dan itu kelemahan sedikit untuk pasukan Melaka sampai dalam D-box. Kalau tengok ini adalah individu daripada Ifadayo yang melakukan rematan. Saya ingat tak banyak ni, 3 atau 2 kali saja rematan dia ke arah gol. Mungkin ini pendapat saya, ya. Saya melihat kita imbas balik pada pertemuan dengan PJ City, individu yang berhak ataupun dilihat mempunyai capability untuk menyegerakan hantaran mencari Ifidayo adalah OT. Betul. Saya setuju. Sebab OT yang menarik OT ini, saya lihat dia kaki kiri. Adriano kaki kiri. Seorang kaki kiri ini dia akan terima bola banyak ataupun dia akan buat pergerakan tu. Dia punya movement tu cantik, ada seni. Tapi untuk sampai dalam D-box untuk buat pergerakan tu agak sampai tapi tak berbahaya. Kerana kita lihat semua akan tengok, nak tunggu kelibat kat mana Ifadayo. Kat mana Ifadayo untuk mereka melakukan. Tapi kalau kita lihat kalau lawan PJ City pun Ifadayo kena mark, Sunny Nordin kena mark. Tim ni bagian attacking struggle.